Di albumnya Dio pada saat lagu ini, yang main gitar akustiknya itu canyol, guys. Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like-nya dulu ya. Halo guys, balik lagi sama gue Vibrant Surya. Dan hari ini gue akan mereaction. Ini gue gak tau ya gue telat atau enggak. Kayaknya sih gue telat ya guys ya. Karena kemarin gue juga sempet sakit, sempet covid juga lama. Dan sebenarnya gue pengen banget react ini guys ya. Yaitu adalah Dio yang Rose guys. Jadi teman-teman kasih tau gue bahwa Dio ini membuat mini album ya. Dan ini adalah salah satu lagu yang sudah menjadi MV-nya guys. Oke guys, kalau gitu sebelumnya seperti biasa kita bacain sawer ya kita dulu. Ini ada dari siapa nih? Purnama Rizka. Oh iya, ini teman-teman yang mendonasi gue kemarin ya guys ya, pada saat gue sakit ya. Ini thank you banget ya. Abis itu ada dari Yesa. Semangat ya bang. Oke siap, thank you banget ya, yang sudah mendukung gue pada saat gue lagi sakit teman-teman, sehingga gue bisa sembuh sekarang teman-teman. Oke teman-teman, thank you banget yang udah dukung gue di Saweria ya. Untuk kalian mau dukung gue juga dan support gue, dan kalian mau request di Saweria juga boleh ya, langsung klik link Saweria yang udah gue cantumin di bawah. Oke deh guys, kalau gitu kita gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke Sarjana Musik React. Tapi kita intro dulu. Oke guys, depan kita sudah ada Dio Rose MV ya. Dan ini sudah ditonton 16,7 juta. Oke, sebelumnya kita like dulu teman-teman. Kling. Oke, dan ini diuploadnya di SM Town-nya langsung ya. Ini kayaknya kemarin nih setahu gue sempet trending kalau nggak salah. Tapi ini udah sekitar hampir sebulan nggak ya? Enggak kayak setengah bulan gitu teman-teman. Juli 26, 2021. Oh, ini udah sebulan ya guys ya. Dan dalam sebulan dia sudah mencapai 16,7 juta views guys. Ini gokil banget nih ya si Dio ini ya. Babang Dio kita guys. Oke deh guys, kalau gitu nggak usah lama-lama lagi. Langsung aja kita react bareng-bareng. Kita lihat di dalam nih ya. Ini kita kupas bareng-bareng ada apa di Dio Rose ini ya. Langsung aja kita react di Sarjana Musik React. Oke. Oh, geledek guys. Ada rumah berwarna biru. apa itu? Oke. Nice. Oh, sebentar. Videonya dia kayaknya nih pakai berapa FPS nih ya. FPS itu adalah frame per second guys ya. Jadi rada-rada ngelag-ngelag gitu. Kayaknya ini sekitar 20 FPS gitu dia pakainya ya. Oke, Dio keluar guys. Oke. Nice. Wah, ini intronya lumayan asik dan simple guys ya. Mengingatkan gue nih di lagunya Bruno Mars yang Billionaire. Sempat dibawain juga sama Dio guys. Oke. Oh, lumayan tebel itu guys ya. Untuk apa? Untuk ya. Untuk itu ya guys. Hey. Oke. Sebentar, ini gue mau bahas untuk color gradingnya guys ya. Color gradingnya video ini tuh mengingatkan gue sama Joe yang kemarin itu. Yang baru aja apa tuh judul lagunya ya. Lupa gue teman-teman. Guys, gue inget guys. Di Joe yang lagunya Hello itu color gradingnya lumayan mirip-mirip guys ya. Oke. Wah, ini sound gitarnya juga lumayan kering guys ya. Lumayan enak nih, kering nih suaranya nih. Oh, Dio suaranya. Di sini Dio juga suaranya nggak terlalu banyak efek ya guys ya. Karena memang suaranya tuh udah oke banget menurut gue. Dan udah stabil banget. Jadi tuh memang lagu ini dia nggak terlalu banyak efek-efek kayak delay. Kayak abis itu kayak reverb gitu guys ya. Oke, itu lagi guys. Ada racunnya. Ya. Ada gitu ya guys. Oke. Oke, bagian di sini kayaknya ini bridge-nya ya. Bridge-nya ini dia udah ada suara vokal yang di bawah guys, yang satu oktav lebih bawah. Kalian boleh dengar dan udah mulai bass-nya udah mulai muncul guys di sini. Alright. Wah, ini lucu sih guys ini video klipnya ya. Jadi ini tuh ada penebang gitu, dia tuh kayak diwarnain gitu guys. Ini pohonnya juga sama guys. Oke, backing vokalnya. Di sini backing vokalnya lembut banget guys ya. Lebih gitu. Lebih halus guys. Wah, asik ini guys. Ini tipe-tipe akustik yang menurut gue nih easy listening banget. Dan kalian bisa dengerin tiap hari tanpa capek telinga kalian guys.
Oke, sebentar. Yang tadi gue bilang bridge itu ternyata adalah refnya ya guys ya. Dan ini masuk ke verse kedua. Oke, diturunin lagi sini. Oke, itu lagi guys. Ya. Di bagian verse 2 benar-benar diturunin lagi dan bass-nya itu benar-benar dimatiin, guys. Tinggal gitar akustik doang. Oke. Sebentar, kalian ngebayangin enggak sih, guys ya? Di albumnya Dio pada saat lagu ini yang main gitar akustiknya itu canyol, guys. Gue tadi ngebayanginnya begitu karena gue sempet lumayan sering juga nonton pada saat Dio nyanyi akustikan itu yang iringin itu canyol, guys. Menurut kalian gimana? Gitarnya juga nggak terlalu banyak main chord-chord yang aneh-aneh, guys ya. Paling ini cuman main kayak simple-simple aja kayak major 7 lalu dominant 7, minor 7 gitu aja, guys. Jadi memang pop-pop kekinian banget, guys ya. Aduh, pasti yang ngomong baby itu enak banget, guys, di terakhir itu ya. Lembut gitu, guys. Alright. Oke. Lumayan sering dia pakai transisi yang ya. Dia lumayan sering, guys. Oke, mulai lagi bass dan oktav bawahnya. Oh. Sebentar, ini di belakang apa, guys? Ini seperti adegan perampokan, guys, ya. Dan ini video klipnya ini mengingatkan gue sama salah satu video klip dari Justin Bieber juga, guys. Apa tuh? Pokoknya yang di belakangnya tuh yang begini-begini, guys. Yang ada gambar-gambar gini, guys. Lupa gue judulnya apa nih. Gue abis COVID sering lupa, guys. Oke. Alright. Oke. Ini udah malam ya, guys, ya. Tadi jadi gini, ceritanya ada perampok, ada maling di belakang yang udah pakai tembakan gitu ya. Tadi pakai tembakan kalau nggak salah dia. Tapi Dio nyantai aja sambil ngopi, guys. Oh, udah dihancur-hancurin juga dia nyantai aja, guys, ya. Oke. Naik sepeda malam-malam. Oke, di bagian ref ini memang dia tuh permainannya lebih ke... Gitarnya tuh masih tetap sama, teman-teman, ya. Tapi dia tuh dia dilebarin, ya. Dia pakai bass. Lalu dia dilebarin ya, juga dia pakai backing vokal yang lumayan tebel, guys. Dan dia tuh pakai ada pecahan suaranya juga, guys. Oke, boom. Oke, apa itu? Sebentar. Kaget gue, ini apaan, guys? Duar. Oke, nice. Oke, bagian bridge. Chordnya asik sekali di situ, guys. Chordnya siapa nih yang mainnya? Alright. Dari tadi tuh gue ngeliat di sini kayak ada banyak bencana-bencana, guys, ya. Tapi Dio ini tetap tersenyum gitu ya. Tuh kan meledak lagi, guys. Dari tadi begitu, guys. Perampokan, abis itu ada ledakan gitu ya. Tapi Dionya cool aja, guys. Oh, bayangin deh. Kalau gue yang di situ udah cabut gue, guys. Udah kabur gue. Aduh, falsetonya enak banget. Oke. Ini gue suka ya, guys, ya. Ini sama permainan-permainan ininya ya. Apa kayak gambar-gambar begini ya. Ini editornya pasti niat banget, guys. Rada-rada kayak stop motion gitu sih, guys. Tapi gue penasaran juga ya, di MV ini kayaknya dia tuh memang foto-foto yang disusun jadi satu gitu, guys. Karena dia kayak ngelek-ngelek-ngelek gitu, guys, ya. Oke, endingnya manis sekali. Gak ada musik sama sekali, langsung lover. Langsung gitu, guys. Oke, terakhirnya pecah suara. Alright, Dio pulang ke rumahnya lagi. Oke, Rose. Oke, ini ada Rose ya, guys, ya. Ada mawar ya, tiba-tiba tumbuh di sini. Dari awal dia tuh keluar dari rumah. Lalu Rose-nya ini kayaknya belum tumbuh deh. Nah, Rose-nya belum tumbuh nih ya.
Lalu pas di ujung sini Rose-nya tumbuh, guys. Nih, pas dia masuk Rose-nya tumbuh. Wuh, nice. Nice konsep, guys ya. Dio, nice. Oke guys, thank you banget yang udah nonton video ini sampai habis. Ini menurut gue lagunya memang cocok banget ya untuk Dio guys ya. Karena dia memang tuh suaranya tuh nge-groove, nge-groovy sekali gitu ya. Apalagi dia diiringin sama gitar akustik. Dan tadi, dari tadi tuh gue ngebayangin gimana kalau misalnya live-nya itu, live-nya EXO, Chanyeol yang akan ngiringin Dio pada saat lagu ini. Pada saat Dio solo ya temen-temennya, itu pasti bakal pecah banget menurut gue ya. Dan untuk musik secara keseluruhan, dia tuh memang lebih ke akustik gitu guys ya. Dan cara mereka untuk ngembangin musiknya lebih lebar itu mereka tuh pakai bass lalu pakai pecah suara ya. Jadi nggak macem-macem sebenarnya Dio ini. Dan memang Dio ini yang gue denger, yang pernah gue denger ya teman-teman ya. Gue belum pernah denger yang lain kayak gimana lagunya Dio di album ini. Dia tuh memang seperti lebih banyak main ke hal-hal yang lebih simple gitu ya. Dan dia lebih nunjukin kualitas vokalnya tuh seperti apa guys di lagu-lagunya dia ya. Oke deh teman-teman, thank you banget yang udah nonton video ini sampai habis. Ini gue senang banget akhirnya gue bisa aktif lagi ya untuk mereaction video-video K-pop guys ya. Untuk kalian yang punya request atau apapun itu boleh chat di bawah, atau kalian bisa support gue juga di Saweria yang udah gue cantumin di kolom deskripsi. Jangan lupa juga untuk like ya kalau kalian suka sama video ini, dan subscribe channel ini, kita sama-sama berkembang guys ya menuju 100.000 subscriber. Oke guys, kalau gitu gue Febrian Surya dan sampai ketemu di Sarjana Musik React selanjutnya. Bye bye.